Inilah rupa koin 1.000 rupiah kelapa sawit dalam bentuk setelah pecah roll. Ini tadi banting jadi ya terpaksa nih. Nah begini totalnya, wuh, keren, bling bling. Ini kalau kita beri sinar lebih keren lagi nanti memantulnya. Ini jangan dianggap ini koin proof ya, nanti dikira koin proof lagi. Kita beri cahaya, keren. Nah kondisi ini tentu menggoda ya. Loh, loh, loh. Ada yang minat? Silahkan beli dengan harga Rp10.000 per kepingnya. Ini untuk kondisi yang masih berkilo pecah roll seperti ini ya. Coba kita akan bandingkan dengan yang kondisi bekas beredar. Nah, nanti biar bisa membedakan ya. Kalau yang kondisi bekas seperti ini, saya jual Rp3.500 saja. Berbeda ya, ini bukan cucian. Kalau orang yang sudah biasa melihat, mana cucian, mana yang laster berkilo bawaan bank itu sudah bisa membedakan. Ibarat wanita, ini yang masih gadis perawan, sementara yang bekas beredar ini adalah seperti tante-tante yang sudah memiliki anak 12 setengah. Kalian tidak perlu fobia harga, dampak dari pemberitaan para channel-channel sesat yang memberitakan harga fantastis uang ini. Tendang saya secara online jika saya meminta transfer duluan, tenang saja, bisa bayar ketika barang sampai. Kondisi bekas saya jual Rp3.500, kondisi masih berkilo kualitas baru saya jual Rp10.000. Bukti nyata dan anti hoax bahwa koin Rp1.000 kelapa sawit itu tidak langka, bahkan masih banyak dalam kondisi masih dalam roll berkilo alami bawaan bank seperti ini. Dan harganya pun juga kalian tadi lihat sendiri, tidak sefantastis isunya.